Yamaha CG130 ya. Ini sudah selesai, clean up-nya selesai, repair-nya selesai. Saya setting lagi pola spread dan fingerboard. Kita lihat ya. Ini kalau topnya sudah tidak usah dibantah ya. Ini karena finishingnya polyuretan, tahan lama. Dan kebetulan gitarnya terawat, gitar 26 tahun. Ini produksi tahun 95 ya. Luar biasa ya. Polyuretan kalau memang lebih tahan ya, tahan gores. Jadi kebetulan kalau gitar ini kan termasuk bukan gitar yang terlalu bawah ya, seri CG ya, otomatis mungkin yang punya lebih lebih memperhatikan ya. Oke, CG130A Kaohsiung Taiwan. Oke, side nya oke ya, back nya istimewa ya. Oke. Ini ya. Ini yang saya repair kemarin. Bentar. Ini ya. Ini yang pecah saya repair seperti ini. Mungkin bukan yang terbaik, tapi paling tidak enggak kelihatan bocel gitu ya. Saya cukup puas. Kalau dibilang sempurna, jauh ini dari sempurna ya. Ini mungkin nilainya 6 atau 7 ya. Cuman saya lebih senang daripada terkelupas kelihatan bocel gitu ya, rusak gitu ya. Ini masih cukup mending ya. Oke. Necknya memang nggak ada masalah ya, utuh ini. Sangat utuh. Tuning mesinnya ini lebih celing dan kelihatan berminyak ya. Ini saya biarkan berminyak gini supaya nggak karatan lagi ya. Jadi agak basah berminyak gini. Oke. Untuk headstocknya ini ada bocelnya. Ini nanti kalau saya lagi nggak males ya, ini bisa saya rekondisi ya nanti untuk bentuk seperti untuk bentuknya untuk lebih sempurna ya. Tapi kalau enggak pun sangat enggak signifikan ini ya, enggak akan berpengaruh pada suara ya. Cuman estetiknya memang kurang, tapi kalau nanti ada waktu ya saya betulkan. Oke. Tempat senarnya bersih semua ya. Ini kalau clean up ya seperti ini ya. Clean up semuanya dibersihkan. Oke. Nah, ini yang paling luar biasa ya, fretboardnya, fingerboardnya. Ini kayunya super mirror finish ya. Ini kalau kalian ini saya setel lampu kuning di sebelah sana, kalian bisa lihat reflectingnya dari sebelah sana. Oke. Kalau fretnya sudah pasti ini seperti samurai, katana ya. Kalau samurai itu orangnya, kalau katana itu pedangnya. Oke. Kilapnya sudah pasti luar biasa ya, seperti ini ya. Oke. Actionnya saya dapat sudah saya setting, saya dapatnya 4 mili. 4 mili tapi empuk sekali ya, luar biasa ya. Saya enggak tahu ya kenapa padahal ini 4 mili kok bisa empuk gitu loh. Saya heran. Ini seri CG. Ini sebenarnya mungkin masih bisa lagi tapi terlalu mepet ya. Ini ya mungkin maksimal 4 mili. Necknya super lurus tapi cuma bisa 4 mili. Ini kalau di luar negeri bridge-nya akan dipapas, tapi saya mempertahankan originalitasnya. Saya biarkan bridge-nya setinggi original. Jadi saya nggak papas. Biarin 4 mili, yang penting empuk. Ini tetap empuk ini, luar biasa ya. Empuk sekali. Kita cek sound sedikit ya. Kita cek dulu karena ini senar baru. Senarnya baru terpasang hari ini. Thank you.
Senarnya baru terpasang hari ini ORP 25.000. Jadi pasti masih turun-turun ya. Oke. Okay. Clip on 12.000 langsung HP Oppo tanpa sound card jaraknya 20 cm ya. Gitar ini sebenarnya sangat amat mulus ya, cuman sayang yang ininya ada cacatnya, saya tembel sudah, dan headstocknya ini lecet. Cuman secara keseluruhan ini sebenarnya sangat amat istimewa ya, jadi saya nggak akan menyesal untuk mendapatkan gitar ini ya. CG130A, coba kalau kalian punya atau pernah pakai ya, coba kalian komentar ya, nanti kalian kasih komentar di kolom komentar, kalian pasang senar apa, kalian pernah bandingkan dengan seri CG yang gimana-gimana. Dan ini ya, untuk ini top solid atau enggak saya enggak tahu ya, ini saya enggak bisa lihat ya. Ini menurut saya laminate, cuman karena CG130 ini di atas 122, yang 122 itu top solid ya, kok rasanya enggak mungkin ini enggak top solid gitu. Cuman saya enggak tahu ya, cuman kalian coba kalian kasih pendapat. Oke, okay? Silahkan kalian komentar ya. Terima kasih.